Aquí, yo sí. Gracias, Juan Casa. Ketemu lagi sama Babe, sama Kidos. Kali ini Babe ada di Hotel Yasmin Resort Puncak Cipanas bersama dengan mereka semua ini. Kidos lengkap. Kita lagi mau ada apa? Kita bakal ngisi sesi di acara youth campnya Bethlehem Youth Service atau okay. BOC. Ya, okay. BOC. Ada camp ya? Yes. Sip. Sesi pertamanya Ben tadi udah sempat bicara biasa, seperti biasa dia mengambil jatahnya babinya, ngomongnya dari 5 menit jadi 10 menit, 15 menit. Sekarang kita lagi makan siang, lapar ya Bu. Hai, habis makan siang rencana kita masih ada waktu cukup panjang, kita lagi mau jalan-jalan aja sekitar seputar Cipanas. Karena sesi yang terakhir, nggak apa, sesi yang terakhir, sesi yang kedua baru malam, setelah makan malam. Kita mau nikmatin Cipanas sekali-kali. Ketemu lagi sama Babe, sama sibling semuanya di belakang itu. Sementara lagi break, lagi sela-sela waktu break, tunggu sesi yang selanjutnya. Kita lagi mau jalan-jalan dulu, menikmati hawa dingin dan ademnya suasana puncak. Mereka belum pernah ke puncak, by the way. Sama amatnya juga. Oh, juga belum pernah? Kasihan banget sih itu, makanya tidur tadi minta tidur. Karena kita lagi mau puncak, lagi mau nyari kopi dulu, mau ngopi. Akhirnya kita memutuskan untuk nongkrong di Puncak Pas Resort. Enak. Ada yang mau nyoba poffertjes sama apa? Pannekoek with bitter ballen and then entun entun. Jadi ini adalah salah satu tempat favorit Babe atau cuman masih kecil dulu. Dulu sempat tinggal di Jakarta kan. Jadi kalau diajak jalan-jalan ke Puncak Pas, senang, pasti senang banget, happy-nya luar biasa. Suka sama poffertjes-nya. Kita pesan ini pannekoek met kas, kas itu cheese. Ini ada maple syrup. Entun ada itu. Itu adalah poffertjes. Poffertjes-nya gede banget. Poffertjes dua. Nah, itu bitter ballen. Itu bitter ballen. Modong-modong. Jadi ini makanan-makanan nostalgianya Babe waktu zaman masih kecil. Ini favoritnya Babe juga dulu waktu masih kecil, Erten Soup. Ini kiko ya. Coba ya. Terlalu pekat. Ini adiknya juga kasih pekat. Tapi cobain ini dulu, Erten Soup. Ini nostalgia zaman masih kecil dulu. Cobain guys. Extra lekker. Heerlijk. Pakai roti. Enak banget ini sup. Ini enak banget. Benar, enak banget pas semuanya. Ini benar-benar kayak waktu zaman masih kecil Babe. Sempurna. Rasanya. Sekarang nyobain pannekoeknya. Jadi pannekoeknya tuh mau kopinya dong, Mama. Pakai kas, kas tuh keju, cheese ya. Kita coba yuk.
Gak dikasih ini. Karpuda mana? Enak oba. Karpuda mana? Enak. Ya, enak. Jadi kalau panakuk sama pancake itu beda. Jadi kalau pandongkuk itu lah pancake-nya Belanda. Dia lebih tipis kayak dadar. Kalau pancake Amerika kan tebel ya, tebel-tebel. Makanya ini tadi lebih tipis. Jadi kita bisa kasih toppingnya apa aja, bebas gitu kan. Itu yang biasanya dulu setiap sore, bukan setiap sore sih, hampir setiap sore babe dibikinin sama mami atau kalau sama oma. Sekarang kita cobain puffer cheese-nya. Cheers. Enak. Dohnya pas. Nyol. Enak lah pokoknya. Sampai speechless gak tahu mau ngomong apa lagi. Nostalgia zaman dulu. Sekarang babe nyoba Bitter Balen. Enak semuanya. Jadi semua yang dipesan. Yang paling berkesan Ayrton Soup. Top. Oke, Biosi. Biasa. Luar biasa. Bandung udah beres semua campnya 3 session dari Sabtu sampai Minggu. Sekarang udah di Kota Baru Parahyangan. Dari sepanjang perjalanan dari puncak ke sini nggak sempat makan karena tutup semuanya. Dan akhirnya kita makan ini. Saksang, panggang, sayur tumbuk. Ada yang laparan. Oke babe, sekarang babe mau makan dulu sama anak-anak biar kelaparan semua. Lapar, jangan lupa like sama subscribe-nya ya. Kalau boleh share juga. God bless you all. Bye-bye.